sportivitas tentunya. Jadi menang atau kalah, yang penting tetap rukun. Menang atau kalah, tetap solidaritas ditinggikan. Setuju Pak? Mantap. Oke, tepuk tangan. Oke, kita menunggu kiper. Gimana kiper sudah tiba? Kiper dari blok Amolite. Dan blok terakhir adalah blok Florite melawan blok Amolite 2. Bingung kan? Ya, saya juga bingung. Banyak banget yang main. Oke. Sepertinya pertandingan segera dimulai. Oke, siap dari kiper. Oke, pertandingan segera di nomor 32 dari tim Amolet. Di nomor 19. Ngoper lagi. Dan keluar. Nomor 13 melempar bola karena nomor 17 bis. Nomor 7 mengoper ke nomor 12. Iya, 12 digocek, diserbu. Nomor 10 tujuannya namun kurang tepat. Lemparan bola oleh tim Beril melalui nomor 12. Ya, oleh kiper. Lagi dibuang keluar bolanya. Oke. Tendangan oleh kiper dari blok Amolite. Sayang salah itu salah sasaran. Iya. Lagi dioper lagi nomor 12 lagi. Nomor 12 menyerang. Nomor 7 menendang dengan kencang. Nomor 7. Oper nomor 15. Iya, Amolite menyerang menendang ke arah gawang. Oke, sepak pojok dilakukan oleh nomor 18. Aduh, sayang kepleset. Lah nomor 19 tendangan pisang. Enggak dengan pisang itu. Namun sayang terlalu tinggi melampaui gawang. Lagi dari kiper mengarah ke nomor 12, tim Beril ke nomor 7. Sayang sekali dihalau oleh Pak Ferdi. Hati-hati dengan Pak Ferdi. Hati-hati. Iya. Sas. Oke, boleh dioper ke nomor 15. Kembali lagi ke nomor 17. Kembali ke area pertahanan. Nomor 17 menggocek, sepertinya akan diarahkan ke tengah lapangan, diarahkan ke nomor 15 dan ke nomor 7, langsung ke tengah, nomor 10 menyerang, nomor 10, dan dihalau. Ini om gak kelihatan, ada duduk, biar omnya kelihatan, omnya gak kelihatan. Susah. Oke, kembali nomor 19 mengejar.
terlalu cepat. Nomor 17 melempar bola dari tim Beril atau blok B. Karena nomor 12. Halo. Kembali lagi nomor 12. Nomor 7 dan oke, nomor 17 menyerang. Mengobar kembali ke nomor 20. Nomor 20 menendang dan dengan mudahnya di tangkap oleh kiper. Nah, sekali lagi nomor 20 menyerang. Kembali nomor 10 Tim Beril serang balik. Tim Beril. Sayang sekali. Pelanggaran sehingga tim Beril terjatuh nomor 13. Ade, jangan. Rizky. Oke, lemparan bola dari luar lapangan. Oke, lemparan dari arah utara. Dua itu. Iya. Sayang sekali. Ayo. Tiang. Penghalang. Tendangan dari kiper blok Amolite. Iya, nomor 13. Nomor 13 mengoper ke nomor 7. Nomor 7 mengoper lagi ke mana? Ke nomor 10. Namun sayang sekali dijegal. Oke, salaman. Sabar. Sabar, Bang. Apa? Ketawa. Oke, tendangan belas yang akan dilakukan oleh nomor 17. Cukup tegang, saya deg-degan sampai bergetar. Nomor 17 menendang dan terkena punggung dari temannya sendiri. Oke. Iya. Terlalu jauh tendangannya sehingga bola pun pulang keluar. Pergantian pemain dari tim Beril. Nomor 6 mengganti nomor 10. Oke. Silakan minum dulu, Pak, minum dulu. Biar strong. Oke. Diceloteh. sayang sekali. Nomor 7. Iya. Ayo bengkok. Iya. Lain nomor 8 menyerang. Dapat dia nomor 17. Iya, nomor 17 lagi. Dijegal sana sih. Aduh, sayang sekali. Masih lanjut. Oke. Nomor 12 menghalau serangan dari tim Amolite. Nomor 12 kembali menyerang. Dioper ke nomor 7. Nomor 7 mengejar. Lagi nomor 7. Isha. Nomor 7 sendirian ke depan. Nomor 7 menyerang. Nomor 7. Sayang sekali. Tanya yang waktu.
Oke, tendangan pojok ya dari tim Beri. Wasit. Pergantian pemain. Pergantian pemain tim Beri. Oke, dilanjut dulu. Oke, tim Amolet menyerang. Namun dihalau oleh nomor 11. Pergantian pemain nomor 5 ganti nomor 13. Ya. Lanjut. Nomor 12 melempar dari luar lapangan ke arah tengah. Ya, tinggi. Sayang sekali. Tendangan dari kiper. Tendangan bawah. Mengarahkan nomor 6. Nomor 6 menggocek. Namun dapat nomor 6 lagi tergocek lagi. Iya. Gimana sih? Perangko. Bisa perangko. Lemparan dari luar lapangan oleh nomor 9. Sayang sekali. Bola ditangkap oleh kiper Amolite. Terlalu tinggi. Tinggi sekali. Pergantian pemain nomor 18 menggantikan nomor 7. Oke, lemparan bola akan dilakukan dari tim Amolet. Lemparan bola mengarah ke nomor 20. Sayang sekali tidak tersundul. Oke, nomor 12 dari tim Bel. Nomor 19 menendang ke arah gawang. Namun kurang tepat, masih melenceng ke kanan. Luar biasa. Tendangan demi tendangan dilakukan oleh kedua belah pihak. Nomor 18, nomor 9 mengoper. Iya. Nomor 20 menyerang. Nomor 20 mengoper lagi. Nomor 21 tujuannya. Nah. Ya. Sepak pojok. Ya. Terlalu jauh melewati batas lapangan. Hingga lemparan bola dilakukan oleh tim Amolet. Wes. Par. Ayo par. Bek paling cakep. Enggak apa enggak terlalu cakep. Ayo kok. Ayo Sandro, dengan dari kiper Amolet. Dengan sedang mengarah. Awas. Ya. Luar lapangan. Nomor 15 melemparkan bola ke arah tengah. Tujuannya nomor 12. Dan sayang sekali blok A melawan blok B. A2. Hati-hati. B2. Ini B2 bisa tuh ya. B1. Belakang. Tendangan dari nomor 21 namun terlalu lemah. Lagi. Sayang sekali. Penyelamatan yang cukup bagus oleh tim Beril. Kiper tim Beril. Dan serangan balik. Mencoba serangan balik. Lemparan dari luar lapangan oleh nomor 17.
Oke, tendangan bola dari kiper Amolite. Bola sedang mengarah ke nomor 15. Disundul. Nomor 17 mengejar. Nomor 17 mengejar. Mengoper ke nomor 12. Nomor 12 masih oke. Lagi tendangan dari kiper Beril mengarah ke nomor 17. Mengoper ke manakah itu? Mengoper ke tengah. Iya, nomor 17 dibayang-bayangi nomor 21. Nomor 12 lagi, nomor 6 mengoper ke nomor 18. Nomor 18. Terus ternyata terus nomor 5 menggocek. Nomor 5 dioper ke nomor 17. Lagi nomor 17. Iya. Lagi serangan. Ayo. Kurang sedikit lagi. Bisa mencetak poin yang sangat bagus. Pergantian pemain berapa? Karena apa ganti? Pergantian. Eh, terjadi lempar bola atau sepak bola itu? Sepak pojok. Oke, ternyata dilakukan oleh nomor 17 dari Kim Beril. Sayang sekali tidak dapat serangan balik. Serangan balik oleh tim Amolite. Nomor 12 dapat menghalaunya dan kembali ke nomor 17. Nomor 17 tim Beril. Wis. Hampir saja terjadi tendangan maut. Sayang dapat dihalau oleh tim pertahanan. Ya, mantap. Ditangkap. Mundur. Gantian pemain dari tim Amolite. Oke, pertandingan sudah cukup sangat seru di babak akhir-akhir. Namun skor masih menunjukkan masih 0-0 antara tim Beril melawan tim Amolite. Oke, nomor 20 mulai lempar bola dari luar lapangan mengarah ke nomor 3. Nomor 3 menggocek, nomor 3 lagi. Sayang sekali dapat dihalau oleh tim pertahanan tim Beril. Iya. Nomor 9, nomor 6. Kuda-kudanya main dong. Langkonya gimana? Tarik. Tengah. Nomor 6 melempar bola arah ke nomor 5. Ya 56 bekerja sama. Syah. Tim mulai mengejar melalui nomor 20. Aduh sayang sekali nomor 20 menyenyakan bola. Nomor 6 menendang langsung namun dapat dihalau oleh bek lawan. Lagi tim Amolite. Tim Amolite mengejar. Yuk. Gantian pemain nomor 6 diganti nomor 2. Jadi lemparan bola. Oke. Nomor 19 melempar mengarah nomor 20. Dan dihalau oleh nomor 15. Keluar. Hingga terjadi tendangan pojok. Nomor 2. Sah. Pantau pergantian pantau nomor 18 diganti nomor 7. Ya, minum dulu. Tengok.
Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Blok A menguasai bola. Ya, bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ya, tendangannya terlalu melebar. Tat, tukar tat, sono no, kosong. Ya, tendangan gawang dilakukan oleh kiper berambut gondrong. Ya, nomor 5 menguasai bola. Uper sedikit saja. Oh, terlalu deras bolanya berjalan. Akibatkan gol kick. Oke, perlu diketahui pertandingan saat ini masih berjalan imbang antara skor 0-0 sama kuat. Ya, nomor 5. Ya, ternyata bola meninggalkan pertandingan, lemparan ke dalam untuk blok B. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan di sana nomor 17. Oh. Sayang sekali membentur pemain dari blok A. Blok A melakukan counter attack, serangan balik. Oh, sayang sekali dapat dihalau oleh bek tangguh nomor 12. Ya, lemparan ke dalam. Wih, kiper tangannya lebih panjang. Ya, skor imbang sama kuat untuk blok A dan blok B. Ya, salaman sebagai bentuk sportivitas dan silaturahmi antar perumahan PNI lintas RT.